What's up guys, kali ini kita akan lanjut main House Flipper again. Hello everyone, welcome to my channel. Kali ini kita balik lagi main House Flipper. 79.000 dolar sudah kita kumpulkan kemarin dan kita akan renovasi kantor kita karena kantor kita ya kondisi saat ini terlihat seperti shit hole ya. Tapi sebelum itu kita harus ambil order dulu. And it's about toilet again. Kita bakal masang toilet lagi. I don't know why, I just love it. It's easy. But of course, terkadang ada side mission gitu ya, side objective gitu. Yang bisa kelihatan tuh di minimap, ada garis merah kan, berarti dia minta temboknya dihancurin. Let's see. It's the slowest thing, but the most fun thing to do. Karena ngancurin tembok. I don't know. Kayak satisfying aja gitu ngeliat tembok ini runtuh. Tapi kadang apa ya, butuh 2 kali atau 3 kali hit dulu biar benar-benar runtuh gitu. Mungkin masalah, I don't know. Nice. Lalu tembok yang ini. Ntar, pintunya mending jual dulu biar enak. Nah, enak loh ngeliatnya. Kriuk. Crispy gitu loh, kayaknya temboknya. Nggak kayak beneran. It feels crispy and oh shit. Oh no, waduh ketimpa gua. Untung I'm a strong man ya. Jadi nggak pingsan ketimpa batu bata nih. Nice, terakhir. Nah. Oh, belum ternyata. Oke. Okay. Nice. Perlu dicat nggak? Nggak perlu. Nggak usah lah ya. Karena tidak diminta, jadi tidak usah. Kenapa ya udah ada plumbing sistemnya? Oh, dapat skill. Gue lagi ngomong padahal. Oke, okay, kita ambil tiling karena pasti nanti coba tuh kan live floor tiles, wall tiles maksud gua. Ceramic wall tiles gray and ceramic tiles gray. Nah, ini bakal lama banget jadi kita harus naikin tiler skill. Oke. Okay. Kita pasang showernya. Kita sulap jadi. Nah, jadi deh. Nice, looking good. Oke, okay, kelar dan mirror. Kita beli mirror. Taruh sini. Taruh depan sini biar bisa ngeliat diri sendiri lagi boker. nope. Jangan ya, that's weird. Tinggal play floor tiles yang kamu dulu. Ceramic tiles gray, oke. Okay. Nah, kalau floor mah gampang. Tinggal diklik drag aja. Kayak lagi main The Sims tuh. Tapi yang lama ini tembok, seperti biasa. Apa dia butuhnya? Ceramic wall tiles gray. Ceramic tiles gray. Ini mungkin ditaruh di mana ya? Coba satunya apa? Ceramic tiles gray. Nah ini. Oh ya, satunya sama kayak lantai. Loh, kenapa tadi? Graphic bug. Loh, kok gitu? Why? Oh ini floor anjay. Mabuk ya. Nah, ini enaknya gimana ya? Let's see. Ini buat yang basah-basah, berarti kita pasang sini aja. Tuh, lihat. Kayak yang gue bilang, ini nih lama prosesnya. Tiling tuh lebih lama daripada ngecat. Karena kita ngambil satu-satu. Kalau ngecat kan gampang ya. Tinggal ngisi paint rollernya. Terus kita ngecat beberapa pilar. Beberapa tile tembok terus langsung jadi gitu kan. Sampai habis
cat tipen rollernya. Kalau tiling, kita ambil satu-satu. Jadinya lama. Maksudnya gue tiling dulu ya. Baru masang shower. Kebalik prosesnya. Oke, kalau kita beneran aja lagi ngeridekor ruangan. Masa masang parabotannya dulu baru ngecat atau ramikin tembok kan konyol ya. Kebalik gua. It's okay. Karena kita canggih ya teknologinya, jadi enggak masalah mau urutan yang enggak sesuai. Ayo dikit lagi. Dikit lagi dan kita bisa renov office kita. Cepat. Come on, finish the job. Quicker, quicker. Oke, okay, karena ini tanggung tinggal dikit, jadi gue sisanya samain aja pakai ceramic tiles gray. Wall tiles gray. Karena yang gray-nya doang udah tinggal satu apa dua itu kayaknya. Tanggung kalau gue harus beli satu pak lagi. Oke, okay, tiles in other rooms loh, masih ada. Ini tah. Walah, dia mentang ngecat juga ternyata. Belum selesai job kita. Gak bisa langsung renov office kita. Alluring lavender and bright lavender. Alluring. Mau nyikat pakai mau ngecat pakai sikat apa? Ngaco banget. Waduh. Kayaknya gue udah beli tangga juga ini. Ladder. Nah, buat ngecat bagian sini. Oke, okay, kamar anaknya selesai. Dan masih ada ruangan lain lagi yang harus dicek. Ini kah? Bukan ya. Ini. Bukan. Ini. Oh iya. Kayaknya perlu dua kaleng. Sleepy blue. Iya. Ya, moga aja nggak ada sisa. Atau kalau ada pun dikit aja. Nice. Nice. Satu ruangan lagi. Di mana? Ini ya. Oke, okay, lanjutkan. Ini warnanya gini, bener sky blue. Oh iya bener. Hey, gue baru sadar ya. Cat temboknya cocok sama itu. Bangkunya. Warnanya tuh ya. Bagus juga. Pilihan yang menarik. Nah, 99% nih ketinggalan satu tembok nih. Belum kecat penuh. Yang mana ya? Yang mana ini? Ada yang ketinggalan ini. Oh, itu. Nah, sip. 100% order has been completed. $7,000. Nice. Alright, sekarang kita renovasi kantor kita. Karena, well, lihat pintunya bobrok kayak gitu ya. Pertama-tama kita jual dulu ini ya. Karena ini sudah bobrok. Kompornya jual, karena ini model yang jelek. Oke, gergaji mesin, I don't know kenapa gue butuh ini. Kita jual saja. Ini juga gak butuh ini, alat-alat. Apa ini? Konvensional ini, tidak butuh saya. Karena sudah punya alat yang canggih di sini ya. Ini mangkok. Mangkok. Cangkir maksud gue. Kita jual dulu, kursi kita jual. Laptop nggak bisa dijual. Desk kita jual. Jatuh ya. Tapi tidak rusak. Ini
Ini keset juga jual, pintu jual, kasur jual. Ini juga jual, 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 semuanya jual, jual. Jual dulu semuanya. Laptop kita buang ke luar lah, kita buang. Gak bisa! I cannot leave this outside. Ya bener juga sih. Oke lah, kita terusin dulu. First of all, kita ngechat. Kita chat pakai warna apa ya? Tile dulu. Untuk bagian dapur, kita pakai keramik warna... let's see. Kayak ini bagus nih. Keramik tiles white and orange. I don't know orange-nya di mana. Mungkin ini orange. Tapi... tapi dia nggak kelihatan orange juga. Oke, kita beli ini dulu. Kita pasang bagian sini ya. For the kitchen. Nice. Tembok dapurnya udah dibagusin. Tinggal tembok lain. Gue pengen pakai warna apa ya catnya ya? let's see. Kita browsing aja. Copper coin. Light cream. Gray baggy, natural baggy. Bedanya apa? Coba ya. Apalagi? Bright peach, like vanilla. Kayaknya menarik nih. Coba ya. Kayak apa bentuknya? Nice! Ruangan utama sudah jadi. Catnya sudah semua. Lalu apakah lantainya perlu kita ganti? Sepertinya kita ganti. Kita ganti pakai rugs. Keset ya. Pakai apa ya? Floor carpet ya? Apa panel ya? Wood panel. Coba kita pakai carpet. Bagus nggak kelihatannya? Oh, bisa sih. Nah. Oh iya, lumayan. Cukup, cukup bagus. Oke. Nah, tapi dapurnya jangan pakai karpet, pakai keramik. Keramik biru. Biru lagi, jangan biru lah, jelek. Apa ya? Yang putih aja. Rekan white, coba kita coba yang ini. Nabrak nggak? Nabrak. Oh, jelek, jelek, jelek. Nggak pas, nggak pas, nggak pas. Pakai yang polos aja lah. Nah, ya gitu ya. Tapi jelek sih. Aduh, gue nggak suka ngeliat ya. Karpet aja deh. I'm bad with colors, you know. Nah, udah gini aja. Nice, looking good, pretty good. Kasur. Kita butuh tempat buat tidur. Buat rebahan. Jadi kita beli kasur yang... apa? Aku pengennya yang agak modern gitu loh. Coba di sini bisa nggak? Oh, bisa. Kayak... ini kayak... kasur buat pijet aja. Ya udah apa-apa di sini aja. Oke, kalau mau ngecas HP ada colokan di bawah. Gua nggak pengen di sini sebenarnya kasurnya, karena bayangin ya, ada orang masuk nih, langsung ketemu kasur gitu loh. Kayaknya sumpek banget lah ya. Kalau di sini kan mending, walaupun agak kayak man cave gitu sih. Man cave. Nice. Kemudian man, tidak ada yang bagus di sana. Yang giliran bagus kagak muat. Kecilan atau gede. Coba ini. Ini chest. Mini ya. Terlalu mini nih bagi saya. Udah gak apa-apa. Ya. Very minimalist. Nice. Oke, looking good. Oke, muat. Oh, ini buat di atas. Oke, berarti ini taruh sini aja dah. Kayaknya sesek banget ya. Ini bisa digantung ini. Coba ganti. Ini aja lah yang bagus. Nah. Hanging ya gak apa-apa lah ini. Oke, ini buat lemari kan. Nah.
Lemari baju taruh sini, apa muat ya? Ini muat-muatin aja lah, anggap aja muat. Nah, terus apa lagi? Meja komputer ya. Kita taruh di sini kah? Sini, sini aja. Ini sini aja. Sebenarnya bikin drawer juga bisa loh. Bentar, kursi kerja dulu. Kita pakai yang ini lah. Oh, tidak. Ini tidak ergonomi ini. Tidak ergonomi, tidak bagus. Office chair saja. Ya, warna putih. Looking good. Nice. Oke. Tapi taruh di atas. Nah. Ih, cakep. Kurang tengah. Wih, mantap. Mantap jiwa. Lemari baju sih. Masa gak ada lemari baju? Emang harus punya sih lemari baju. Kita ambil waduh, kegedean bro. Gede banget sih. Gak ada yang sedengan apa? Ini tah. Ini juga masih besar ini. Tuh, sudutnya tidak pas. No. Bisa geser dikit nggak kanan? No. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kayak oke lah, bisa lah. Cukup pas lah. Oke, kemudian dapur. Kita lihat area dapur. Wow. Pas dong harusnya. Nah, iya pas. Ih, gila cakep. Waduh, kelebihan dikit. Kelebihan dikit. Gak enak ngeliatnya. Udah deh, standar dulu aja deh. Maklumlah, office kita masih kecil. Jadi, kita ambil yang ini. Kenapa kolongnya kebuka gitu ya? Ini aja lah. Warna putih sudah cukup bagus. Ini kita taruh di sini. Oke, okay, looking good. Sisa dikit, nggak masalah daripada kelebihan kabinetnya kan. Mending sisa ada tembok dikit. Biar ada ruang gerak. Ini ya. Oh ya, yeah, nice. Wih, gila sih, cakep. Wih, cakep. Terus, coffee machine. Nah, ini dia. Karena gue butuh kopi, coy. Oke, sip. Nice. Lalu beberapa piring dan sendok ya. Piring, bahasa Inggrisnya plate. Gue lupa. Plate. Nah. Taruh sini. Spoon and fork. Spoon. Kategori survival loh. Spoon and fork. Oke, okay, good. Sendoknya gede banget, garpunya kecil banget. Nggak imbang. Spoon, fork, cup, jelas, dan small plate. Bosal ya, bayakan nanti. Nah, gitu, cakep. Nanti taruh sini. Ih, cakep. Nggak ketinggian kan ya? Enggak lah ya. Ini kan ceritanya bisa taruh botol-botol kecap, ya kan? Botol saus, ya. Minyak. Nah, ini buat kopi atau bumbu kan. Oke, cakep. Ini masih muat banyak ini ya. Apa enaknya? Meja makan. Sesek tapi ya. Gue bisa makan di meja komputer. Meja laptop. Laptopnya taruh sini dulu ceritanya bisa. Hah? Apa ya? Masih luas banget ini. Tadi tuh sesek gara-gara ada kasur sih di tengah. Ya sudah, kita tinggal taruh decoration. Oke, okay, nice. Sekarang udah selesai gue ngedekor main room-nya.
ya gue udah kasih ya sedikit tambahan anduk, tempat sampah, pot tanaman, jam, gue pasang blinds lagi di jendelanya, terus ya gue beli mouse biar nggak capek pakai mousepadnya, ada buku, ada vas ya, ada lukisan, gue pasang AC juga, ada foto kucing ya. Dan tadi gue pengen taruh TV di sini, cuma nggak muat ternyata, kurang lebar dikit gitu temboknya. Oke, pintu juga udah pasang juga gue. Sekarang tinggal kamar mandi. Nah, wow, jelek banget ya. Oke, ini kita jualin dulu. Yap. Lalu kita cat. Bukan cat sih, lebih ke kita pasang keramiknya. Oke, sekarang udah jadi semua tilingnya. Well, lumayan lah. Kira garisnya cuma di atas berdua, tapi ada garis-garis di tengah-tengah gini ya. Tapi nggak masalah. Oke, sekarang kita pasang shower, sink, dan toilet. Karena modelnya nggak ada lagi yang lain, jadi ya itu-itu aja sih modelnya. Terus sikat gigi bisa nggak? Ya nggak bisa ditaruh di sink, ya udah nggak jadi. Oke deh kalau gitu, kamar mandi kelar. Oh iya, blindsnya belum. Nah, salah. Yang ini yang ketutup. Nice. Oke, office kita udah kelar, udah lebih bagus, kelihatan lebih modern. Gua rasa episode kali ini gua cukupkan aja di sini. Jangan lupa kasih like kalau enjoy dan subscribe kalau lo belum. Jangan lupa pencet bell biar lo dapat notifikasi episode-episode House Flipper berikutnya. Oke, okay? So that's it House Flipper. Gua Faiz, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.